Nuansa reuni begitu terasa dengan bergabungnya Rian Kurnia bersama Persib. Pemain yang didatangkan dari Persikabo 1973 tersebut akan berada satu tim dengan beberapa rekannya. Gelandang berusia 26 tahun asal Bogor tersebut pernah satu tim dengan Febri Haryadi, Erwin Ramdhani, Abdul Aziz, dan Henhen Herdiana. Mereka semua sempat main bareng pada persiapan tim sepak bola Jawa Barat menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2016 di Jawa Barat. Selain dengan mereka, Rian juga sempat satu tim dengan Ciro Alves. Keduanya pernah bersama-sama saat membela Persikabo 1973 pada musim 2019. Kalau reuni, memang dari tim PON memang sudah kenal mereka. Saya senang bisa satu tim lagi dengan mereka, kata Rian. Meskipun akan bertemu kembali dengan rekan lama, bukan berarti ia akan santai dalam menjalani persaingan perebutan posisi inti. Rian mengaku sudah menyiapkan dirinya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk skuad Pangeran Biru. Selagi kita mau berusaha dan membuktikan kepada pelatih, saya percaya kesempatan bermain ada. Peluang itu akan selalu ada. Saya siap kerja keras dengan kemampuan saya, ucapnya. Rian mengaku ingin memberikan yang terbaik bagi Persib sebagai balasan atas kepercayaan yang diberikan tim pelatih kepadanya. Apalagi sebagai putra daerah, ia pun merasa bangga bisa membela tim kebanggaan warga Jawa Barat. Persib adalah tim besar dan saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari Persib. Saya akan membalas kepercayaan ini, ucapnya.